Ratusan kontraktor dan konsultan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang memberi tenggang waktu kepada Pemkot Bontang untuk melakukan pembayaran di pertengahan bulan Januari 2017 mendatang. Apabila Pemkot tidak juga melunasi kewajibannya untuk membayar pihak ketiga atau kontraktor, maka pihak FKPB akan membuat gerakan dalam menuntut haknya. Menurut Ketua FKPB Frans Mika, waktu tersebut merupakan waktu yang bisa ditoleransi bagi FKPB, mengingat beban mereka semakin banyak yang harus ditanggung, seperti pembayaran pajak, pembayaran kredit ke perbankan, dan yang terburuk adalah penyitaan aset yang selama ini dijaminkan para kontraktor ke perbankan. Oleh karena itu, Frans mengaku membentuk forum tersebut untuk mendesak Pemkot Bontang agar membayar kontraktor di minggu kedua Januari 2017. Pihaknya tidak membutuhkan pertemuan, tetapi pembayaran segera dilakukan. Karena itu kita mohon pemerintah punya itikad baik. Dari kalau saya sih, saya nggak peduli itu dana bagi hasil apa segala macam. Jangan pernah perdengarkan itu sama sekali, itu bukan urusanku. Sekarang bagaimana caranya ada uang dan bayar kami. Selanjutnya, Forum Komunikasi Pengusaha Bontang akan bersurat ke pemerintah dan DPRD agar pembayaran segera dilakukan. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.